Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga di musim pandemi seperti ini kita semua selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah barang yang sangat berguna di musim pandemi seperti ini. Barang itu adalah termogan. Termogan ini saya beli dengan harga kurang lebih 110.000 di sebuah toko online. Termogan ini sangat berguna karena bisa mengecek suhu tubuh Anda secara real time dan penggunaannya pun sangat simple. Jadi caranya cukup dengan menekan tombol ini dan hasilnya akan keluar sekitar 0,5 detik. Nah, ini detailnya. Nah, effective distance itu adalah jarak yang efektif pada saat pengukuran, dari 5 cm sampai 15 cm. Kemudian ini baterai yang digunakan itu baterai standar yang 3A biasa dan sangat gampang dicari. Ini dia. Dalam pengoperasiannya disediakan 3 buah tombol dengan layar yang cukup besar seperti ini. Nah, masing-masing tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan keterangan di gambar. Kemudian untuk melakukan pengecekan suhu, caranya sangat simple, yaitu dengan menekan tombol ini, nanti layar akan otomatis hidup. Nah, ini adalah menu atau fungsi untuk pengukuran body temperature. Kalau mau mengubahnya, tinggal dipencet tombol nomor 1, kira-kira 5 detik. Seperti itu, nah akan berubah dia menjadi objek temperatur. Untuk mengukurnya tinggal diarahkan ke objeknya dan dipencet tombol yang di depan. Nah, akan muncul hasilnya sekitar 0,5 detik. Cepat banget, jadi gampang banget dipakai dan berguna. Untuk mengubahnya ke mode body temperature tinggal dipencet lagi sekitar 5 detik. Nah, akan kembali lagi. Bisa digunakan untuk mengecek suhu tubuh langsung seperti ini. Hasilnya 36,2 derajat Celcius. Kemudian tombol yang kedua digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suaranya. Seperti ini. Ada bunyi beep. Kalau mau menonaktifkan tinggal dipencet lagi. Kemudian tombol yang ketiga adalah tombol memory. Nah, tombol memory ini berfungsi untuk menyimpan suhu-suhu yang sudah teman-teman cek sebelumnya. Nah, dan bisa di-recall kembali. Jadi, teman-teman kalau mau membandingkan suhu yang sekarang dengan suhu sebelumnya, jadi tinggal dipencet tombol memory ini. Nah, nanti otomatis akan kelihatan. Termometer ini juga akan sangat berguna bagi teman-teman yang masih memiliki anak kecil, karena berdasarkan pengalaman saya, sangat sulit untuk mengecek suhu tubuh anak-anak dengan menggunakan termometer yang ditempel di ketiak. Jadi ini akan sangat berguna. Nah, saya saranin buat teman-teman buat beli termometer jenis ini karena selain penggunaannya yang mudah, juga harganya yang terjangkau dan memiliki fungsi yang sangat berguna bagi kita. Oke, teman-teman, demikian tadi reviewnya. Thank you for watching and see you on the next video.